Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurwatina wa uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama selamanya, marilah sama-sama para jemaah semua, sidang-sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita memperbaharukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dari Allah dan ketentuan Allah menempatkan kita di tempat yang paling baik di atas muka bumi Allah ini, ya, masjid. Kerana Nabi menyifatkan masjid ini sebagai suatu tempat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Sekasih-kasih tempat di sisi Allah ialah masjidnya, ya. Maka beruntung kita berada di tempat yang Allah Subhanahu wa taala kasih, dan mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang Allah dan rahmatnya insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang saya muliakan. Pada malam ini insya-Allah mengambil peluang menggantikan Ustaz Dr. Manang kita, ya. Dengan kudrat yang ada ini insya-Allah marilah sama-sama kita menelaah ilmu-ilmu yang terkandung di dalam kitab-kitab karangan para alim ulama kita. Kerana dengan ilmu inilah antara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga jalan takwa. Sebagaimana Allah perintahkan kita mencari jalan takwa dan mencari wasilah ataupun perkara yang boleh menuju kepada takwa tersebut, ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah, perkara yang boleh menyampaikan kepada takwa. Maka antara salah satu perkara untuk menambahkan takwa ialah dengan menambahkan ilmu, ya. Sebab itu ilmu yang memberi manfaat ialah ilmu yang menambah takut kita kepada Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Atha, ya, Ibnu Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Hikam, ilmu yang bermanfaat ialah ma kanatil khasyatu ma'ah, ialah yang berserta dengannya takut. Ilmu itu makin kita berilmu, makin kita menambah ilmu, makin kita rasa kita sangat takut dengan Allah. Yakni kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu Nabi ajar kepada umatnya dengan satu doa, minta berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, ya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma', ya. Nabi mendoakan, ya Allah, sesungguhnya aku minta berlindung darimu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak puas-puas, dan daripada doa yang tidak didengar oleh Allah, ya. Kita minta berlindung daripada perkara-perkara ini. Kerana itulah marilah kita sama-sama menjadikan niat kita berada di dalam rumah Allah ketika ini dengan niat iktikafnya. Lalu kita meletakkan dengan satu tujuan, ilmu yang akan kita dapat, yang akan kita kongsi ini mudah-mudahan menambah lagi takut kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah.
Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang saya rahmat, yang saya kasihi semua, maka marilah malam ini saya suka untuk mengajak tuan-tuan kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Satu tajuk yang akan saya ketengahkan pada malam ini tuan-tuan, saya rasa sangatlah penting dan bahkan perkara ini sepatutnya menjadi suatu perkara yang jangan kita terlepas pandang ya dalam kehidupan kita, iaitu satu bab yang dipanggil babul islah bainan nas, ya, bab yang pada menyatakan islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, ya. Perkara yang penting ni. Sebab apa saya katakan begitu? Kerana ia adalah perintah Allah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sesama manusia ini, apatah lagi kita orang yang sama-sama beriman, sama-sama mukmin, sama-sama kita ni menghadap kiblat yang sama, ya. Kita mempercayai beriman Allah tu Tuhan kita yang satu, ya. Kita menghadap Kaabah yang satu. Kita bersembahyang dengan solat yang sama. Empat rakaat zuhur, empat rakaat asar, subuh dua rakaat, maghrib tiga rakaat, isyak empat rakaat. Sama je. Tidak macam orang-orang yang sesat. Mungkin ada yang solat dengan niat dan sebagainya. Kita solat yang sama. Sebab itu, apatah lagi kita ni, orang yang sama-sama diikat dengan akidah yang sama, maka kerana itu kita kena faham satu perkara yang sangat penting, tuntutan dari Allah, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, hanya sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara, ya, maka damaikanlah, fa aslihu, perbaikilah, baina akhawaykum, di antara saudara-saudara kamu, kadang wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat Allah. Maka perkara ini sangat penting tuan-tuan. Sebab apa? Manusia ni berbagai-bagai ragam. Ya. Manusia ni berbagai-bagai pandangan. Allah Taala memang jadikan manusia tidak sama antara satu sama lain. Walaupun dia tu kembar. Dah. Walaupun dia tu kembar. Lahir dalam perut, daripada perut ibu yang sama, waktu yang sama, serentak. Muka sama, dah. Fizikal sama, wajah dia sama, tapi perangai tak sama tuan-tuan. Maha suci Allah, Allah menjadikan hebatnya ciptaan Allah tak sama manusia ni. Ya. Itu hebatnya ciptaan. Sebab dengan ketidaksamaan itu lalu muncullah kita tengok menjadikan manusia kadang-kadang bertelagah. Ya. Masing-masing menuding jari masing-masing. Bila tidak sama, tidak selari dengan kehendak ataupun naluri masing-masing, maka jadilah persekitaran, pemusuhan. Ya? Inilah yang sangat kita takutkan kalaulah perkara ini berlaku kepada umat Islam. Yang akhirnya umat Islam itu akan rugi serugi-ruginya. Ya? Sebab itu Allah pesan banyak dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Kerana itu mari kita lihat apa yang dipertunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dan dikumpulkan hadis-hadis Nabi yang mulia ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Salihin. Mari kita lihat babul islahi bainan nas. Pertamanya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan firman Allah yang berbunyi, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Al-Ayah, Surah Nisa ayat 114. Maksudnya, La khaira fi kathirin, tidak adalah kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan. La khaira fi kathirin min najwahum, tidak adalah kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan.
mereka itu illa melainkan man amara bi sadaqatin, melainkan orang-orang yang menyuruh kepada melakukan sedekah, au ma'rufin, ataupun orang yang menyuruh kepada melakukan kema'ruf, kebaikan, au islah bainan nas, dan juga atau orang yang mengajak manusia untuk dibaik, untuk diperbaiki hubungan mereka, islah bainan nas. Dalam ayat ini tengok Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala meletakkan bertepatan dengan tajuk yang dia letak, iaitu adanya ayat islah bainan nas. Ya, bila Allah nyatakan di sini dalam ayat ini tak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan manusia ini, melainkan bila orang bisik itu semata-mata dengan tujuan, antara tiga yang disebut poin besar dalam ayat ini Allah sebut ialah amara bi sadaqah, menyuruh manusia melakukan sedekah. Bisik sama kita suruh kataan kita tu, mari jom hari ni kita buh sikit duit dalam tabung masjid, masjid kita nak buat satu program sempena mengimarahkan ibadat korban, contoh. Lepas tu kita kabur kawan kita, kita letak. Itu adalah perkataan yang baik. Lalu lagi Allah Ta'ala menyatakan di sini ma'ruf atau ma'rufin, mengajak manusia buat kebaikan. Apa sahaja kebaikan, kita tahu kebaikan kita kabur. Kadang-kadang tak nanti kabur dengan mulut. Zaman teknologi sekarang, tak mulut beri tugas ke tangan. Tangan banyak dah main peranan mulut. Mulut diam banyak. Kadang-kadang suami isteri tak cakap pun. Suami duduk ruang tamu, bini duduk kat dapur. Nak air yang, deh. Suami tulis. Nak air yang, tulis ke WhatsApp. Mesej je lah ni. Tak ada cakap senyap tupah. Deh. Rumah jadi sunyi. Tengok zaman teknologi. Tapi zaman teknologi ni pun kita boleh guna dengan cara yang bermanfaat, iaitu menulis perkara-perkara yang baik. Mengajak, jom masjid. Pendek aje. Deh. Pendek aje, jom masjid. Maghrib dah masuk. Senang aje. Ya, kita khabar itu insya-Allah. Kita sangka baik pada Allah Ta'ala, Allah beri rahmatnya pada kita dan ganjaran pahala. Begitu juga dalam ayat ini islah bainan nas. Inilah yang akan kita ketengahkan tajuk pada malam ini, iaitu mendamaikan di antara manusia, memperbaiki hubungan manusia. Sebab itu kita takut tuan-tuan, zaman sekarang kalau kita tengok ya di media masa, media sosial ya, saling kata mengata ni biasa dah menjadi lumrah kehidupan manusia sekarang. Takut Allahu Akbar ya. Perkataan-perkataan yang mereka tulis tu mewakili mulut mereka sebenarnya. Mereka dah tulis dengan tangan pula sekarang. Ya. Hakikatnya asal daripada mulut, tapi mulut tak boleh nak keluar, pindah kepada tulisan. Sama je hukum dia, adanya malaikat yang mencatat. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak adalah yang dilafazkan daripada perkataan itu melainkan di sisinya ada raqib dan atid. Malaikat kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatat. Mencatat segala perbuatan kita, perkataan kita itu. Perkataan baik, tulisan baik, maka baiklah dicatatnya. Tulisan jahat, perkataan jahat, maka jahatlah dicatat oleh para malaikat Allah yang mulia itu. Maka kerana itu kita kena ingat tuan-tuan, perkara ini sangat menduka citakan kita. Ya? Memanglah kita ni tidak sama Allah jadikan. Berbeza pandangan itu sudah lumrah, benda yang biasa. Cuma bagaimana kita nak mengolahkan suatu perbezaan pendapat kita itu menjadi suatu benda yang harmoni. Ya? Benda yang menjadikan kita ini boleh berdamai. Manusia ni dia suka cari titik balah. Apa salah kita mencari titik persamaan tuan-tuan? Titik persamaan ada. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Allah wahyukan
satu perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak ahli kitab di kalangan kaum Yahudi dan Nasara. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Dalam ayat tu katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, ta'alu, mari semua, mari kita semua, ila kalimatin, kepada satu kalimah, sawa'in bainana, yang kita sama di antara kita, sama kita semua ni, sama dari satu kalimah. Apa dia? Alla na'budu illallah, kita tidak menyembah melainkan kepada Allah. Tengok, Allah perintah kepada Nabi Muhammad ketika makna suruh berdakwah kepada ahli kitab. Cara dia, uslub dakwah yang dibawa oleh Nabi yang Allah Ta'ala perintah ialah cari titik persamaan, ya, bukan titik balah, ya. Kita duk cari, kita beza banyak kat mana. Aku hak ni, aku nak pegang hak ni, mau pegang hak tu. Aku puak aku, mau puak mu. Memang lumrah manusia begitu. Allah pun sebut dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizbin, setiap puak itu, bima ladaihim farihun, dengan apa yang di sisinya mereka berbangga-bangga. Puak aku, tengok, hebat puak aku. Puak mu, puak mu. Ha, gitu kita. Ini lumrah manusia. Tapi bagaimana kita nak mengolahkan tadi supaya menjadi harmoni? Memang kita akan sentiasa tidak sama. Suami isteri tak sama. Tak. Ha. Suami nak perabot jati, isteri nak perabot sofa. Ha. Deh? Ha. Situ pun dah jadi dah. Laki bini. Yeah? Apatah lagi kita dengan orang-orang yang lain. Jadi bagaimana kita nak tengok di sini malam ni tuan-tuan? Tunjuk ajar Nabi SAW dan apa yang telah dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi dan disusung oleh beliau dalam menterjemahkan pentingnya suatu perkara ini, iaitu islah bainan nas, mendamaikan manusia. Antara yang diletakkan juga ayat firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Dalam surah Hujurat ayat 10. Ayat ini yang saya dah bacakan di awal tadi, hanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Ya. Maka malam ni kita tengok hadis yang berkaitan dengan islah bainan nas. Hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina ithnain, ta'dilu baina ithnain sadaqah. وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. هذه رواية إمام بخاري dan juga إمام مسلم. Okay, baik, kita tengok tuan-tuan. Dalam hadis ni yang berkait dengan islah bainan nas, diletakkan oleh Imam Nawawi, disusungnya dalam kitab Riyadhus Salihin ni, kerana adanya satu perkataan, ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Iaitu kamu mendamaikan, mengadili di antara dua orang yang bertelingkah, merupakan sadaqah. Itu. Sebab itulah diletakkan hadis ini dalam tajuk islah bainan nas. Namun begitu, mari kita lihat seluruh hadis ini. Apa yang Nabi SAW kehendaki dalam hadis ini berpesan kepada kita. Ya? Baik. Maksud hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kata Rasulullah SAW, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap anggota manusia dikehendaki memberi sedekah. Ya? Kullu yawmin tatlu'u
tatlu'u fihi syamsu. Selagi matahari terbit, selagi mana setiap hari matahari terbit padanya, maka manusia itu, Nabi kata, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Perlunya setiap anggota ini mengeluarkan sedekah. Subhanallah tuan-tuan. Dalam hadis yang lain ada riwayat yang menyatakan berpaginya kita, setiap anggota sendi kita, sendi-sendi kita ini mengeluarkan sedekah. Antaranya Nabi menyebut tentang sedekah itu ialah antaranya caranya tasbih. Fakulla tasbihatin sadaqah, setiap tasbih sedekah. Wakulla tahmidatin sadaqah, setiap tahmid sedekah. Wakulla takbiratin sadaqah, setiap takbir sedekah. Sedekah sebenarnya. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, kalau kita macam ada lagi masa, kesempatan masa itu, kalaupun mungkin Tok Imam nak cepat dah, sebab kita ada kuliah kan, kita baca tuan-tuan lepas solat. Tasbih kalau kita baca Subhanallah 33 kali. Ya, alhamdulillah tahmid itu 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini jangan tinggal kalau boleh. Jangan tinggal. Ya. Kita zikir seorang pun tak apa. Tok Imam habis doa, kita zikir lagi sikit tambah. Ya. Tak apa. Sebab tu besar pahala gitu. Dalam satu riwayat penuh orang-orang fakir miskin di kalangan Ansar, di kalangan Muhajirin mengadu dengan Rasulullah. Dia pergi ngadak dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, dia kata zahab ahlu duthur bidarajatil ula, dia kata. Wahai Rasulullah, telah mendahului kami ahlu duthur, yakni golongan kaya di kalangan Ansar dengan darjat yang tinggi. Sebab apa pula Nabi kata? Kenapa kamu kata begitu? Lalu para orang-orang yang fakir miskin kalangan sahabat Nabi di kalangan Muhajirin ni pun kata, wahai Rasulullah, kami nusalli, kami solat, kama yusallun, sebagaimana mereka pun solat, wa nasumu, kami puasa, kama yasumun, sebagaimana mereka pun puasa. Tapi lebihnya dia, mereka ini sebab apa? Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Wala nusaddiq, kami tak boleh nak sedekah. Wa yu'tiqun, mereka memerdekakan hamba. Wala nu'tiq, kami tak boleh memerdekakan hamba. Sebab mereka kaya. Ya. Yeah? Hak tadi sama. Sembahyang dari segi ibadat, kami ibadat sembahyang, mereka pun sembahyang, ahli dosa tu sembahyang juga. Kami puasa, mereka pun puasa sama kami. Tapi bila gi nak bab harta, mereka boleh sedekah. Kami tak ada skepeng, wahai Rasulullah. Ya. Yeah? Mereka memerdekakan hamba, mereka ada hamba, mereka boleh merdekakan. Besar pahala merdekakan hamba ni. Kami tak boleh, tak ada hamba pun, kami yang hamba. Lalu Nabi kata, fa'u'allimukum syai'at, aku nak ajarkan kamu sesuatu yang jika kamu amalkan, kamu akan tidak siapa yang boleh mendahului kamu jika mereka tidak beramal. Apa dia? Lalu Nabi ajar tu, lepas setiap kali lepas sembahyang, jangan tinggal zikir tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Ya, jadi cukup 100 ucapan zikir dengan ditutup dengan la ilaha illallah tadi. Cukup 100 zikir yang kamu ucapkan, maka jika kamu amalkan, mereka tak amal, kamu tidak ada sesiapa yang boleh mendahului kamu. Itu lebih tu sedekah. Ni kita guna tangan tak apa dah. Ya. Kalau nak guna biji tasbih pun tak apa juga, boleh belaka. Tapi hak tangan kita ni sendi-sendi, hak kalau ikut pada hadis ni tuan-tuan, sedekah ni. Kita mengeluarkan sedekah, ya, kira dengan tangan kita. Maka saya anjurkan tuan-tuan, kalau boleh, kalau bolehlah, paling tidak pun kita sibuk sangat, katakan kerja sama, ya, siang hari kerja, malam pun dok dang nak gimana, orang panggil telefon dok berhenti-henti, ya, bunyi sama kering-kering telefon dok dang. Jadi bagaimana nak buat? Paling kurang ambil waktu pagi tuan-tuan. Bangun awal.
bangun awal solat subuh secara berjemaah di masjid atau di surau. InsyaAllah kita ada ruang masa lagi. Ya. Walaupun mungkin kata subuh makin lewat ni, tapi dangnya sebenarnya sekejap sangat tu. Sekejap aje. Tak lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekejap sangat 33 kali tu. Ya. Ambil masa tu. Sebab apa? Waktu pagi ni tuan-tuan, Nabi kata dalam hadis yang lain tentang sedekah. Ya. Orang yang mengamalkan sedekah ni didoakan oleh para malaikat. Ya. Dan sedekah yang paling mudah hak kita baca ni tasbih tu. Hak kita faham daripada hadis yang lain kata termasuk sedekah juga, tasbih kita, takbir kita, tahmid kita. Ha, tergolong di kalangan apa ni, termasuk di dalam bab sedekah juga, ucapan zikir kita itu. Yang Nabi kata dalam hadis yang menyatakan malaikat doa kepada orang yang melakukan sedekah di pagi hari. Ma min yaumin yusbihul ibad illa fihi malakan yanzilan. Tidaklah berpagi seorang hamba Allah itu melainkan padanya turun dua malaikat. Yanzilan, malakan yanzilan, dua malaikat turun di sisinya. Fayaqulu ahaduhuma. Berdoa salah satu malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kurnia kepada orang yang munfiqa, yang menginfakkan hartanya untuk jalanmu, ya Allah, khalafa, ganti yang lebih baik. Fayaqulul akhar, dan satu malaikat lagi yang Allah utuskan turun di sisi manusia ni, setiap manusia ada. Dia berdoa apa pula? Malaikat tu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsika, yang suka menyekat-nyekat, menyekat hartanya, kedekuk, bakhil, talafa, dengan kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Ha ni, tengok tuan-tuan. Doa para malaikat Allah ni, setiap kita ni ada di sisi kita, pagi-pagi hari, malaikat mari doa. Kalau kita ni, orang yang rajin melakukan sedekah, ha, dapat selalu tuan-tuan. Tak? Dapat doa malaikat ganti yang lebih baik. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata tadi, kalau boleh, masa waktu pagi tu, ambil tuan-tuan. Subuh berjemaah kita tu, pagi masa ruang ada tu, kita buat dah sedekah waktu pagi tu. Allahu Akbar. Soalnya dapat doa para malaikat Allah. Malaikat doa yang Allah Ta'ala takkan tolak tuan-tuan. La ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tu malaikat, kerja malaikat. Tak pernah derhaka pada Allah, melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Sudah tentu Allah Ta'ala dengar doa para malaikat. Tak pernah buat derhaka. Kita ada lagi derhaka pada Allah banyak. Eh, sebab tu kita ni banyak hijab dengan Allah. Nak doa ni payah, payah mustajab. Malaikat doa ke kita? Mustajab. Ha, sebab tu nak dapatkan doa malaikat pagi hari, buat kebajikan sedekah. Antaranya zikir-zikir tu, jangan tinggal tuan-tuan. Buat, ambil masa sekejap je sebelum pergi kerja, sebelum kita melangkah kaki, ya, mencari rezeki yang lebih besar lagi. Ambil dulu rezeki-rezeki yang mungkin kita tak nampak pada mata hati kita, ya. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis ni menyatakan kepada kita bahawa Nabi menyatakan setiap sendi kita itu dikehendaki memberi sedekah selagi mana matahari terbit. Lalu ta'dilu baina ithnaini sadaqah, dan kamu mendamaikan di antara dua orang yang bertelingkah itu juga merupakan sedekah. Sedekah tuan-tuan, kita mendamaikan, kita tahu orang tu bertelagah. Deh, jiran kita si A dengan jiran kita si B tu tak boleh tengok muka sama-sama dia dah. Oh, tengok muka pun tak boleh. Jadi macam mana kita nak buat? Bila kita faham hadis ni, aku nak guna juga sedaya upaya kudrat aku ada ni, idea yang aku ada ni, aku nak mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh. Fikir ya tuan-tuan, banyak cara dia. Bahkan sehinggakan Nabi kata dalam potong hadis yang lain, tidak dikira berbohong. Laisal kadzab allazi yuslihu bainan nas. Tidak dikira berbohong orang yang berbohong dalam bab nak mendamaikan manusia. Tak dikira pendusta dia. Cakap nawak. Cakap bohong. Kita pergi kat CA,
Hak ni baloh dengan sibi ni, baloh angin ni, kuat ni baloh ni. Kita pergi kat CA. Allah, dia kata, aku dengar sibi tu, dia puji sama-sama. Dia kata, dia nak pergi dah baik dengan mu, nak pergi baik, nak pergi baik. Tapi dia malu. Ha, kita, padahal kawan sibi tu tak kabar, tak kata gitu pun. Kita menawak. Tipu ni, tipu. Cakap tipu ni, malaikat jauh tuan-tuan. Tapi tipu hak ni dibenarkan, Nabi kata. Laisal kadzab, tak dikira penipu. Kalau bak kita nak mendamaikan manusia, tak apa, teruskanlah. Nawaklah lagi. Nah, banyak-banyak pun buat cerita. Semata-mata untuk apa? Aku nak supaya dia dua orang ni baik. Hubungan mereka baik balik. Ceritalah. Lepas tu pergi pula kepada CB cerita. Si A begini kata, memang bagus lah. Dia sedih sungguh. Dia nyesal dah. Dia rasa hak, benda-benda hak lepas dia nak lupa dah. Ah, kenapa? Padahal kawan tu tak sebut pun. Ah, jadi makin lama, walaupun gitu dia ah, makin dah hati nak dekat dah. Dah ada tautan hati dah tu. Sama-sama dia si A dengan si B hak balas sebelum ni, bila duk dengar perkataan baik-baik ni, dah jadi baik tuan-tuan. Hak jadi makin tak baik tu bab dengar ni, hasutan jiran lain hak kata, ha hak tu lagi tambah fitnah, kau sedak api-api tu. Api permusuhan. Eh? Tapi kalau kabar benda baik, insya-Allah hati kita ni Allah Taala akan beri satu tautan kasih tuan-tuan. Sebab hati kita ni milik Allah tuan-tuan. Hati kita milik Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan tentang walaupun kita menginfakkan seluruh apa harta benda kita di bumi ni, ma allafta baina qulubihim. Dah. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Tengok Allah sebut dalam ayat tu. Kalaulah kamu menginfakkan seluruh yang ada di atas muka bumi ni untuk apa? Untuk menyatukan manusia. Ma allafta baina qulubihim. Sekali-kali kamu tak dapat menyatukan hati manusia dengan harta benda, tak boleh. Kita berilah sejuta pun, membaik dengan dia. Tak baik. Kalau tak datangnya walakinallaha allafa bainahu. Tak datang dari Allah yang menyatukan hati manusia. Tak boleh. Harta benda tak menjamin untuk kita memperbaiki hubungan di antara dua puak yang bertelagah. Tak boleh harta benda. Tapi Allah Ta'ala, sebab itu minta dengan Allah. Ya? Allah pemilik hati ini. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Maryam, akhir surah Maryam sebelum masuk surah Taha. Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahman, akan menjadikan kepada mereka itu oleh Allah yang mempunyai sifat ar-rahman wudda, perasaan wudda, kasih sayang. Siapa hak beri kasih sayang ni? Saya tengok tuan-tuan rasa sayang, rasa kasih. Siapa beri? Allah. Tuan-tuan tengok saya, ya Allah, bagusnya, rasa sonoknya, rasa tenangnya. Allah bagi. Tengok. Dialah Allah yang menjadikan hati kita ini berkasih sayang. Syarat dia tadi, innal ladhina amanu wa amilu salihah. Beriman, beramal salih. Keyakinan kita pada Allah. Amal salih hak kita istiqamah selama ni. Kita buat semua. Yang itu akan menjadikan kita, sesama kita lebih mesra, insyaAllah. Harmoni hubungan kita tuan-tuan. Kerana itu perkara yang sangat penting bagi kita ialah kita beristiqamah di atas jalan taat kepada Allah Subhanahu Taala. Saya yakin orang-orang yang banyak melakukan pembalahan itu sebenarnya mereka kurang beramal. Sebab apa? Kalau beramal insya-Allah, saya yakin Allah Taala akan beri. Berdasarkan firman Allah ini, insya-Allah Allah Maha Kasih kepada kita. Allah akan taukan hati-hati kita tuan. Kerana itu marilah sama-sama kita memahami hadis ini walaupun tak habis tuan-tuan. Nak syarah banyak lagi tu. Baru sehadis tuan-tuan. Ya, insya-Allah kita akan sambung lagi tuan-tuan. Kerana masa sangat mencemburui kita, dan marilah kita menggunakan masa ini dengan kebaikan.
Kata Imam Syafi'i, illam tushghil nafsaka bil khairi syaghalatka bisyarri. Jika kamu tidak menyibukkan masa kamu dengan kebaikan, maka kamu akan sibuk dengan kejahatan. Penuhkan jadual kita dengan kebaikan-kebaikan, insya-Allah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Kita akan bahas lagi hadis-hadis ini di masa-masa yang akan datang, di pertemuan yang lain. InsyaAllah sekian saja untuk malam ini. Apa yang baik itu adalah dari Allah SWT. Apa yang kurang, kita mohon Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa dan kesilapan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.